Tatapan matanya bikin gue jatuh hati nih, Dam. Tuh, cara dia memandang gue tajem banget kayak pisau daging. Ya Elaza, lo tuh curang. Ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ibaratnya nih ya, lu nikung dari kiri, gak pakai sen. Mama bawa metik kali ah. Edam, inget pepatah. Nikung itu gak cuma ada niat, tapi ada kesempatan, Dam. Eh, ngomong-ngomong, cewek tadi gimana? Jadi lu gebet gak? Oh, nih. Ini pacarnya Adam. Ya udah, saya mau lanjut lagi. Ya Elaza, itu mah enggak masuk hitungan. Lu tahu enggak, dia megang gua itu cuman buat manes-manesin cowoknya yang ada di taman juga. Amsyong. Lagian sekarang ini ya, gua tuh mau fokus. Fokus ngejar Nadia. Wah. Jadi lu mau saingan sama gue? Ingat, Dam. Gue udah selangkah di depan. Elza, lu tuh bukan selangkah di depan, tapi selangkah lebih GR. Di mana-mana kalau orang larinya bareng, ya sebelahan. Ini dianya di depan, lu nya di belakang. Itu mah selangkah di belakang. Dari mata turun ke hati. Yang tadinya enggak disengaja, besok-besok ngajak lagi. Situasi tadi pagi itu ngikutin gue sama lagunya Jazz. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari mata. Kali kamu kalau mau dandan itu di rumah, bukan di sini. Lu nggak bilangin gue? Orang ngomong. Saya mau tahu penjualan minggu kemarin. Ah, ya. Yeah. Untuk laporan penjualan minggu kemarin, Bu Nadia, kita mencapai target. Dan saya mencapai target di minggu pertama. Bagus. Dan kalian harus tetap menjaga performa kalian. Pasti, Bu. Ngomong-ngomong, saya tuh senang kemarin bisa lari bareng kamu. Kamu lagi. Bu Nadia maksudnya. Kira-kira minggu ini bisa nggak? Ya, bisa. Beneran minggu ini bisa? Minggu ini kamu bisa jualan di taman. Karena kemarin saya lihat potensi di sana cukup bagus. Jadi kamu buka booth di sana dan kita jualan setiap hari di sana. Kita harus jemput bola. Dan kamu Adam? Ibu. Kamu temenin Resa jualan. Gara-gara lu nih, kita jadi jualan di sini deh. Ye, malah asik mainan handphone. Eh, lu kayaknya seneng banget ya jualan di sini. Bahagia banget nih kalau gua perhatiin nih. Sorry, Dam. Sama aja lagian. Yang penting target kita kekejar. Iya, target jualan mobil, bukan target deketin Nadia. Oke, deal. Ingat ya. Siapa cepat, dia dapat. Oke. Siapa cepat, dia dapat. Ayo.
hati-hati di jalan. Yes! Woi, katanya mau ngejar target, main HP mulu. Yeah, gue juga udah jualan. Mana? Ya, inget gak kemarin orang yang dateng? Nah tadi, dia datang kemari. Udah deal. Oke. Okay. Gue ke WC dulu ya. Mana itu? Salah kan? Lagi ya? Za, apa dialog gua? Lagi sama aja. Yang penting, Kak, target kita kekejar. Dan kalian harus tetap menjaga performa kalian. Pasti, siap, Bu. Pasti, Bu. Kok beda? Pasti, Bu. Hmm.